Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai project mining cryptocurrency gratisan tanpa modal yang memiliki potensi cuan cukup mantap dan cukup lumayan ya. Kalau kita lihat dari sisi projectnya, yang mana di sini yang akan kita bahas kali ini adalah Capstar ya rekan-rekan. Di sini ada informasi update yang terbaru tentang Capstar di sini, dan langsung saja nanti kalau rekan-rekan semuanya masuk dalam aplikasi akan ada semacam pemberitahuan untuk updating aplikasi yang terbaru. Nah, karena di sini memang saya sudah melakukan upgrade ya, jadi nanti langsung saja rekan-rekan yang untuk pertama kali langsung di upgrade saja ya, yang login di dalam aplikasi Capstar di sini. Dan tampilannya seperti berikut ya, ini ada semacam tampilan yang lebih baru, yaitu adanya UFO yang mana di sini dikelilingi oleh sumber atau tata surya ya. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam menu berikutnya, di sini masih sama tampilannya. Kemudian di sini untuk balance kita ya rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan yang mining solo di sini masih bisa ada kesempatan ya. Jadi tidak harus mengundang teman, itu adalah opsional. Karena di sini untuk koin yang rekan-rekan kumpulkan di sini nanti akan bisa di withdraw pada bulan Mei sampai bulan Juli ya menurut roadmapnya. Kemudian untuk event yang buyback di sini sudah berakhir ya, dan di sini kalau rekan-rekan memiliki saldo dalam wallet rekan-rekan ini apakah nanti bisa di buyback ya atau bisa dibeli kembali oleh pihak platform ya, dan nanti akan kita bahas ya untuk informasi yang terbarunya. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam menu magic di sini ada informasi update, ada dua informasi terupdate. Di sini dikutip pada tanggal 17 Januari dan juga tanggal 18 Januari. Dan langsung saja kita simak informasi yang pertama, informasi dari tanggal 17 Januari. Kemudian di sini kita bisa langsung salin dan kita bisa terjemahkan. Jadi di sini intinya adalah informasi update yang pertama tentang upgrade daripada versi yang terbaru, dan ada apa dengan versi yang terbaru ya. Di sini ada semacam 4 informasi tambahan tentang fitur yang ditambahkan dalam aplikasi yang baru ini. Dan langsung saja kita terjemahkan ya, artinya adalah halo semuanya, dengan upaya anggota inti Capstar versi 1.0.10 telah tiba sesuai dengan jadwal. Fungsi pembaruan utama dari versi baru ini adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada menambahkan fungsi pesawat ruang angkasa. Kemudian klik ikon pesawat ruang angkasa di halaman beranda untuk mendapatkan pesawat ruang angkasa. Dan di sini bisa digunakan untuk mengurangi biaya gas fee. Kemudian di sini informasi yang kedua, ada fungsi percepatan pesawat ruang angkasa yang ditambahkan setiap kali Anda menonton iklan ruang pesawat angkasa sepenuhnya. Anda bisa mendapatkan akselerasi 10% dari pendapatan dasar periode ini. Kemudian di sini yang fungsi nomor 3, pemulihan pesawat ruang angkasa yang hilang ditambahkan. Kemudian di sini juga ada spaceship yang terlewat dalam periode penyelesaian 12 jam dapat diambil kembali melalui halaman spaceship. Kemudian di sini yang nomor 4, menambahkan fungsi akselerasi cat pertukaran pesawat ruang angkasa dalam siklus penambangan saat ini. Setiap 50 pesawat ruang angkasa dapat ditukar dengan bonus tarif dasar, tidak ada batasan. Tidak ada batas atas untuk jumlah pertukaran, dan akselerasi akan berakhir setelah penyelesaian pendapatan kali ini. Kemudian di sini juga ada informasi yang cukup penting sekali ya, berkaitan dengan iklan yang rekan-rekan lihat pada awal pada sesi penambangan atau pada saat rekan-rekan membuka aplikasinya. Di sini ada pendapatan iklan Capstar akan digunakan untuk pembelian kembali ya, atau untuk buyback dan investasi, di mana 80% dari pendapatan iklan akan digunakan untuk pembelian kembali platform, termasuk pembelian kembali internal platform langsung atas aset virtual seperti chat dan NFT, serta penarikan tunai terbuka pasca perdagangan dukungan pasar sekunder. Pembelian 20% akan digunakan untuk terus meningkatkan investasi modal dalam pengembangan platform teknologi serta operasi dan pemeliharaan keamanan server. Kemudian di sini disebutkan mitra periklanan platform adalah platform periklanan arus utama reguler untuk memastikan bahwa konten iklan itu legal dan sesuai ya. Nah, kemudian di sini versi yang terbaru juga mengoptimalkan sejumlah besar fungsi detail lainnya dan pengalaman pengguna. Kemudian anggota dipersilakan untuk aktif meningkatkan pengalaman mereka dan menemukan lebih banyak kejutan lainnya. Kemudian untuk masalah KYC di sini juga akan dibuka kapan saja ya, harap perhatikan pengumumannya. Dan di sini kita bisa melihat pengumuman dalam channel-channel resminya atau dalam sosial media resmi seperti Telegram dan Twitter ya.
Kemudian di sini informasi yang bisa saya ambil secara kesimpulan yang paling penting adalah tentang iklan ya rekan-rekan. Jadi untuk iklan, jadi di sini untuk pendapatan iklan daripada aplikasi Catstar di sini digunakan untuk pembelian kembali ya, atau buyback. Nah, di sini 80% dari pendapatan iklan akan digunakan untuk buyback ya. Jadi untuk membayar daripada rekan-rekan yang sudah lolos atau rekan-rekan yang memenuhi syarat untuk event buybacknya ya, jadi pendapatan iklannya itu memang untuk seperti itu ya rekan-rekan. Itu adalah informasi yang bisa kita kutip ya secara garis besarnya. Kemudian di sini kalau kita lihat informasi terupgrade yang terbaru pada tanggal 18. Oke rekan-rekan, dan di sini ada informasi terupdate yang berikutnya. Nah, di sini berkaitan dengan informasi terupdate lagi ya. Nah, yang mana di sini langsung saja kita akan coba untuk melakukan terjemahan. Dan langsung saja kita ulas dan kita bahas. Di sini pengguna yang dihormati, kabar baik, jumlah pengguna aktif global Catstar lebih dari 1 juta ya. Dan di sini terima kasih kepada semua kucing atau semua Catstar ya. Nah, atas dukungan dan promosi mereka. Nah, kemudian di sini juga disebutkan platform telah memutuskan untuk meluncurkan acara kesejahteraan sprint jutaan dolar. Dan di sini ada aturan khusus acara tersebut sebagai berikut ya. Jadi di sini akan ada semacam event lagi ya rekan-rekan. Jadi di sini mulai pada tanggal 17 Januari sampai dengan 21 Januari waktu Singapura ya. Kemudian di sini ada aturan kegiatan, di sini ada aktivitas kesejahteraan yang pertama. Di sini untuk rekan-rekan yang mengundang teman ya. Jadi di sini akan mendapatkan hingga 50.000 hadiah cat. Selama event berlangsung, setiap kali Anda mengundang teman untuk mendaftar dan mengaktifkan tombol penambangan sekali klik, pemberi referensi bisa mendapatkan hadiah sebesar 1000 cat ya, dengan batas hadiah 50 per orang dan maksimal 50.000 cat star per orang. Nah, ini adalah event sampai tanggal 21 Januari ya rekan-rekan. Ini sangat terbatas untuk rekan-rekan yang merekrut orang atau mereferensikan ya. Kemudian di sini selama acara berlangsung, di sini juga ada aktivitas kesejahteraan yang kedua ya. Di sini bonus pendaftaran ada pengguna baru, yaitu ada 3000 chat ya. Selama event berlangsung, pengguna baru yang mendaftar akan mengaktifkan tombol mining click dan bisa langsung mendapatkan hadiah. Jadi rekan-rekan yang belum mendaftar daripada koin chat ini nanti bisa klik link yang ada dalam kolom deskripsi, otomatis akan mendapatkan tambahan bonus ya, 3000 koin chat. Nah, ini sangat mantap selama periode event ini ya. Selama acara berlangsung, pendapatan akselerasi tim langsung berlipat ganda, dengan kata lain kecepatan meningkat 10% ya. Kemudian di sini pendapatan akselerasi online untuk staf teman saat ini menjadi 20% ya, pendapatan akselerasi ini artinya hanya untuk kecepatan penambangan. Dan intinya adalah akan ada semacam event sampai tanggal 21 Januari ya rekan-rekan. Jadi dimanfaatkan untuk rekan-rekan yang belum mendaftar, silahkan tinggal di daftar saja dan tinggal garap saja ya. Kemudian untuk masalah daripada buyback dan lain-lain, dan juga masalah KYC ya, kita tinggal tunggu informasi resmi dari pihak ofisialnya ya. Kemudian di sini kita bisa masuk dalam Telegramnya. Nah, di sini kita sudah memasuki Telegram resminya ya. Nah, di sini adalah seperti berikut. Kemudian di sini kalau kita masuk dalam Telegram Catstar Official, di sini sudah diikuti oleh 40.000 pengikut di seluruh dunia ya. Dan beberapa waktu yang lalu sempat ada kepanikan setelah kita mengupgrade tidak bisa login ya, dan banyak sekali yang menganggap ini scam, tapi ternyata di sini masih bisa ya rekan-rekan. Jadi di sini masih bisa dan ini bukan scam ya. Nah, saya rasa di sini cukup menarik sekali kalau kita bahas aplikasi yang satu ini. Kemudian di sini kalau kita coba melihat jauh lebih dalam lagi ya rekan-rekan, nanti juga bisa melihat dalam Telegram resminya. Jadi informasinya ya kurang lebih semacam ini ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini adalah informasi terupdate dari aplikasi Catstar ya. Dan untuk masalah buyback dan lain-lain, kita tinggal tunggu saja kejelasan melalui informasi update berikutnya. Saya rasa sekian dan terima kasih.